person. Shouldn't wear a bell around your neck. Wanna get slept, fool, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini, Mabro, videonya gue akan membagikan tips atau cara memilih peluru di arena breakout yang benar, Mabro. Soalnya menurut gue nih ya, peluru di arena breakout ini penting banget, Mabro. Asli sepenting itu ya. Bener. Bahkan gue awal-awal main game ini gak tahu kalau peluru itu penting, Mabro. Asli, gue kebingungan pas awal-awal main game ini. Karena gue udah nembak tepat sasaran, aim gue udah tepat banget, tapi musuh tuh kenapa nih gak mati-mati, Mabro ya? Wah, gue bingung banget, Mabro ya. Asli sih, sambil gue belajar ulik-ulik nanya orang ya, Mabro ya, akhirnya gue paham, Mabro, lama-kelamaan, dan itu butuh proses, Mabro ya. Dan untuk kalian yang baru main nih, Mabro, walaupun penonton gue pastinya kebanyakan udah ngerti lah soal peluru, Mabro ya, ini teruntuk kalian yang masih baru main, kebingungan soal peluru atau mengalami hal yang sama kayak gue, Mabro ya. Aimnya udah bagus tapi musuhnya nggak mati-mati ya. Berarti itu ada yang salah tentang cara kalian setup gear kalian ya, kayak peluru-peluru ini. Itu kan penting banget, Mabro ya. Jadi gua kasih tahu deh cara memilih peluru untuk senjata kalian, Mabro. Oke? Yuk, let's go, Mabro ya. Jadi ini kan nih ada beberapa senjata nih, Mabro. Ya. Assault rifle. Nah, di assault rifle ini enggak semua tipe pelurunya tuh sama, Mabro. Dan di SMG ini juga enggak semua tipe pelurunya sama ya. SMG ini contohnya P90. Ini pelurunya tuh tipenya sama kayak senjata AR57, Mabro. Nah, senjata AR57. Nah. Jadi gua kasih tahu nih ya. Nah, ini tuh pelurunya sama. Jadi tuh gua bahas yang ada senjatanya nih. Contoh P90 ini, Mabro ya. Nah, P90 ini itu pelurunya, kita lihat nih. Ya, dia ada SS190. Nah, ini tuh sama lah pokoknya, Mabro. Sama R57. Oke. Jadi misalnya gua bahas P90 itu berarti udah berlaku juga ke R57. Kalian bisa praktekin ke senjata itu juga, oke? Ya. Jadi gua rekomendasiin ke kalian kalau kalian pakai senjata P90 ini, Mabro, ya. Gua kasih tahu ke kalian, misalnya kalian ini benar-benar ngincer banget, gampang banget ngekillnya, mau nembak bagian badan apapun bisa cepat mati, Mabro. Gua saranin kalian pakai peluru level 5 ini, Mabro. Ya, ini pelurunya emang mahal, Mabro. Karena ya kalau misalnya nembak armor itu hancurnya cepat, nembak helm juga hancurnya cepat. Ya, jadi gampang banget bunuh musuhnya, Mabro. Oke. Tapi ada opsi lain yang lebih murah juga ya. Contohnya ini ada SS190. Mana ya? Nah, ini bawahnya SS198 ya. Yang SS198 tadi itu level 5 dan yang ini level 4, Mabro. Ini juga oke, tapi ya cuma agak berkurang lah sakitnya, Mabro. Ya, ya itu ditentuin aja dari budget kalian, Mabro. Oke. Misalnya musuh kalian udah ketahuan badak nih, udah ketahuan badak ya, pastinya kan kalian harus mikir mereka pakai peluru level 5 ya kan. Nah, itu kalian harus atur tempo atau mainnya agak sedikit ngendok buat bunuh dia karena kalian kalah peluru gitu. Terus soalnya kalau face to face aim kalian sama-sama bagus, pasti yang menang yang pelurunya lebih bagus. Yang bener. Okay? Dan kalau kalian benar-benar no budget dan pengen kill juga, gue saranin kalian incar kaki ya, nembaknya incar kaki, Mabro. Oke? Dengan peluru kalian cari yang base damage-nya ini tuh paling gede, Mabro. Base damage nih, ada baca nih base damage paling gede ya, R37, SS197 ini 8R62. R37 ini 81. Nah, ini kan gede banget ya. Nah, SS198 ini 46. Ya, level 5 tadi tuh base damage-nya tuh cuma 46 ya. Jadi misalnya kalian nembak ke player yang no gear gitu ya. Atau kaki aja deh, kaki. Nah, itu lebih sakit. Kita pakai peluru R37 ini yang paling murah level 0 ya. Soalnya base damage jadi 81, tapi penetration atau armor damage-nya dia tuh kecil banget. Jadi kalau kita nembak armor pakai peluru level 0 ini, peluru level kecil ini nembak armor itu nggak berasa, Mabro. Jadi jangan coba-coba lu kalau misalnya pakai peluru level kecil tapi lu nembaknya ke armor gitu ya.
apalagi armor musuh lo tuh level tinggi, level 4 ke atas gitu. Kalau level 2, level 3 ke bawah, it's okay lah, masih bisa mati. Tapi gue saranin tetap ke kaki di kondisi apapun ya, kecuali musuhnya nggak pakai helm, lu bisa headshotin deh, nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya tuh lu lihat nih base damage-nya mah bro, biasanya tuh peluru kaki tuh yang paling murah ya. Oke, kita lanjut deh ke senjata lain ya. P90 sama AR57 kan udah tuh mah bro ya. Sekarang kita ke MP5 deh, senjata sejuta umat untuk player-player low budget mah bro ya. MP5 ini pelurunya tuh sama kayak MPX, jadi ini sama nih ya. Yang gua infoin sekarang, misalnya gua ngasih tahu kalian ini soal ini peluru MP5 ya sama kayak MPX yang pakai dum-dum ya. Nggak MPX aja, ada beberapa senjata mah bro. Contohnya gua kasih tahu nih, ada kayak MP5, MPX sama Suomi juga, dia kan bisa pakai 7N sama dum-dum. Jadi nanti kalian lihat aja senjatanya tuh peluru apa. Nah, jadi cocokin sama video gue ini mah bro. Oke. Okay? Nah, kalau MP5 ini kebanyakan orang-orang tuh kan senjata low budget ya. Low budget. Jadi kita pakai peluru yang low budget juga gitu ya. Jadi orang-orang kebanyakan pada nembak kaki pakai peluru dum-dum ini mah bro. Dia base damage-nya 77 tuh, paling gede emang dum-dum ini yang level 0 ya. Dan yang paling tinggi itu dia pelurunya level 4 ya, nggak sampai level 5. Dan ini kalau misalnya lu mau nembak armor, mau incer pala ya, mencer yang badak-badak lah mah bro ya, lu pakai peluru level 4 ini, 7N31 ini mah bro ya. Untuk user apa tadi gue bilang, MP5, MPX, Suomi, itu lu pakai ini mah bro. Oke, okay? Dan misalnya nih nggak dum-dum deh, lu misalnya punyanya peluru PSO ya, gue saranin tetap nembaknya kaki aja, nggak usah macam-macam ke armor. Serius, kalau musuhnya badak itu bakal susah matinya dan bakal geli banget deh ya. Oke, okay? Nah misalnya kalian player-player yang nggak suka nembak kaki, kesusahan nembak kaki, tapi koin kalian tuh nggak banyak ya, gue saranin sih bawaannya 7N itu, ada peluru level 3 AP6 ini mah bro. Ini peluru ungu tapi ya lumayan lah mah bro buat nembak armor ya. Tapi tetap sih gue saranin kalau kalian ngincer armor, nggak mau ngincer kaki, tetap kalian pakai 7N31 aja, paksain ya supaya fix banget mati. Atau kalian pakai dum-dum ngincer kaki, dah itu ya. Dum-dum ini juga instant kill banget mah bro kalau kalian belajar nembak kaki ya. Jadi ini sangat disarankan banget. Jadi yang paling selalu gua pakai ini 20 ini, kalau dum-dum ya 7N gitu-gitu aja mah bro ya. Atau paling ya bawahnya dikit ya AP6 lah ya, tapi gua nggak suka makainya sih. Pokoknya dum-dum kalau 7N. Jadi atur aja lah gameplay kalian gimana, kondisi keuangan kalian gimana, misalnya lagi kayak 7N, kalau misalnya lagi miskin dum-dum gitu. Oke. Nah, ini H416. H416 ini pelurunya sama kayak M4, kayak MDR mah bro ya. Ini M4, MDR ya. Terus apa lagi ya? Gua lihat dulu ya. Jadi kalian lihat aja ada pelurunya. F2000 juga masuk ya, Star L ya, dia pakai peluru A1, pakai peluru M995 atau peluru HP. Nah, gua jelasin dulu nih yang H4 mah bro ya, pelurunya. Oke, okay. Jadi kalau misalnya kalian mau ngincar ya, seperti yang gua bilang tadi, jadi kalian udah harus inget aja deh, misalnya kalian mau ngincar orang yang gearnya bagus ya, kalian mau nembak dengan secara bebas gitu, nge-aim badan tanpa harus ngincar kaki, gua saranin pakai M995 ini kalau mau instant kill. Kalian lihat dulu tuh ya, ini level 5 pelurunya, tapi harganya mahal ya. Nah kalau misalnya kalian low budget ya, dan musuhnya nggak, gearnya nggak gede-gede amat, nggak sampai level 5 level 6, gua saranin sih A1 cukup sih mah bro ya. Peluru level 4 ini A1 cukup ya, level 4 ini. Atau ada peluru baru kan, kalian tahu sendiri mah bro. Nah itu ada atasnya A1, tapi dia itu belum dijual di market ya, jadi ini gua bahas yang di market aja mah bro. Oke, dan kalau kalian misalnya mau nembak kaki mah bro ya, peluru HP, cari yang level 1 deh mah bro,
yang base damage-nya paling tinggi mah, bro. Ya kan peluru HP kan di sini. Peluru HP enak juga kok. Gua pernah peragain waktu itu pakai senjata F2000, peluru HP nembak kaki tuh enak, enak serius. Jadi misalnya low budget kalian pakai peluru HP juga udah oke banget sih. Serius. M855 ini ya boleh lah. Kalau misalnya musuhnya gearnya masih level 3 level 4, tapi kalau udah level 5 ke atas M855 gue saranin buat ditembak ke kaki aja. Oke? Okay? Ini berlaku untuk senjata apa tadi? A4, M4, MDR, F2000. Ya, pokoknya yang pakai peluru sejenis lah, mah, bro. Nah, oke, okay, kita lanjut lagi. Apa lagi nih? Nah, kalau sniper mah, bro. Nah, sniper nih. Sniper AR30 SJ gue saranin pakai peluru level paling tinggi aja. Kalau nggak pakai peluru level paling tinggi, gue saranin kalian nembaknya kepala, ya, tepat di kepala supaya headshot. Karena kalau ke badan agak ragu sih buat bisa satu hit mah, bro. Karena pakai peluru yang level paling tinggi level 6 ini, yang HP ini yang harga paling mahal ini, nembak ke badan pun belum tentu satu hit mah, bro. Kadang serius, kadang belum tentu satu hit. Jadi gue saranin kalau lu seorang player sniper sih, menurut gue pakai peluru-peluru mahal aja, ya, ya pakai FMJ ini sebenarnya yang oke lah UPZ. Tapi kan lu nggak tahu gear yang dipakai musuh itu apa, ya. Misalnya gear yang dipakai musuh itu T6 bro, ya, yang gear badak-badak itu kalau kena badan sih harusnya nggak bakal mati sih, mah bro, serius. Ya, jadi menurut gua sayang sih. Misalnya kita miss, kan pengennya tuh pakai sniper tuh satu hit ya, one shot one kill. Jadi enggak one shot one kill gitu. Jadi gua saranin sniper AR30 atau SJ ini pelurunya sama mah, bro, ya. Oke, yang bolt ya. Yang bolt. Ini pelurunya sama, pelurunya sama. Yang Mosin juga ya, pakai yang level 7 aja sih pelurunya. Yang 24 nya pokoknya semua sniper. Nah, kalau X50 ini satu doang pilihan pelurunya, dan itu emang yang paling sakit sih. Di satu doang tapi emang sakit gitu. Yang mau sini ini dia tuh pelurunya sampai level 7. Yang 7 mana nih? SNB ini level 6, 7N37. Nah, ini sampai level 7. Tapi ada tapinya ini mah, bro. Gua tetap saranin kalian kalau pakai Mosin nembaknya ke kepala, karena gua udah coba sendiri, gua pakai yang peluru level 7 ini pun jarang satu hit, serius. Jarang satu hit. Bahkan ke gear level 5 pun yang enggak 6 gitu ya. Itu jarang satu hit mah, bro. Jadi gua saranin sih nembak ke kepala. Mau pakai peluru apapun deh, Mosin coba usahain arahinnya ke kepala sih. Karena gua merasakannya sendiri mah, bro. Perlu sekali nembak kepala untuk one shot one kill. Oke? Okay? Oke. Okay. Kita lanjut apa? Sekarang shotgun deh. Shotgun kan kita belum bahas. Nah, ini shotgun nih pelurunya nih menurut gua ya, kalau gameplay lu emang ngincernya ngincer badan gitu ya. Ya, tetap sih lu pakai peluru-peluru yang mahal gitu kan. Nah, ini apa nih 145 ini? Ini pakai peluru ini paling mahal sebenarnya, nggak mahal-mahal banget mah, bro, ya. Tapi kalian lihat di base damage nya tuh 172 ya. Dan rekomendasi peluru dari gua untuk shotgun selalu yang ini 12x70mm ini type B buckshot, type 8 ya, type 8 apa type D ini, gua type 8 ya. Type 8 ya. Nah, ini mah, bro, ya. Base damage-nya ini 43x8. Coba lu kaliin deh, itu gede banget. Tapi emang paling berasa orang-orang pada pakai ini nih, yang pro player, pro player-nya yang jagoan-jagoan AB-nya yang pakai shotgun rata-rata pakai ini, dan nembaknya tuh ke arah kaki ya. Oke, gua saranin nembaknya ke arah kaki karena ya buat ke armor damage sampai penetration tuh kecil banget damage-nya. Serius. Jadi gua saranin nembak ke arah kaki. Karena itu sesakit itu, serius. Sakit banget. Orang-orang pasti pada takut mah, bro. Ya, tapi kalau kalian mau incer bener-bener nggak mau nembak kaki ya, kalian ambil yang level 3 peluru ini aja. Yang ini mah, bro, ya. Yang gua pencet sekarang ini. Tapi tetap sih, serius. Damage-nya tuh kayak kalah jauh mah, bro. Jadi gua harus saranin kalian kalau pakai shotgun di AB ini nembak kaki aja. Nembak kaki pakai peluru ini, oke? Okay?
ini udah menurut gue worth it banget, nah bro, worth it sekali. Terus ada VSS ya bro, nah ini pelurunya. Nah ini kalau misalnya kalian ngincer yang musuh-musuh yang gire bagus-bagus, ngincer badak-badak ya, gak mau nembak kaki 7M12, ini mantep banget. Penetration sama armor damage-nya mantep banget. Asli ini peluru level 5 soalnya sih emang ya. Tapi kalau gak mau sih bawanya 7M9 ini juga oke. Tapi armor damage sama penetration-nya itu dia lumayan mengurang dari yang level 5 ya. Apalagi armor damage-nya. Tapi buat kalian sih player-player glow goblin, saran gue sih tembak kaki kalau kalian emang mainnya ngendok gitu ya, supaya gear yang dipakai musuh yang kalian tembak tuh gearnya masih bagus gitu loh ya. Dan kalau tembak kaki pakai SP5 sih yang umum mah bro ya, tapi jangan dibuat ke badan ya, serius dah pokoknya. Ini peluru kaki jangan dibuat ke badan, udah ya, jangan dah. Karena ya misalnya tiba-tiba musuhnya tier 6 gitu ya, lu satu magazine pun kadang tuh lu tembakin bisa belum tentu mati gitu loh. Jadi itu mah bro, SP6 ini udah oke banget sih ya. Start dari SP6 peluru level 4 nya ini udah oke banget buat nembak player-player yang berarmor bagus yang level 4 ke atas, level 5 ke atas. Karena VSS ini instant kill ya, dan ini pelurunya tuh enggak hanya dipakai ke VSS, jadi ke Groza juga. Nah jadi untuk kalian user Groza ya, ini sama juga ya seperti apa yang gue jelasin ya. Oke okay? Jadi Groza misalnya pakai peluru 7N12 yang level 5 itu bakal mantep banget. Dan kalau nembak kaki ya pakai yang peluru biru itu, yang SP5 ini, yang SP5 ini ya kan. Oke okay, mana lagi yang belum gue jelasin bro, RPK juga, RPK termasuk mah bro. Oke okay? Ini gue jelasin biar pada ngerti. Oke okay? Level 5 nya dia pakai BS ya, bawahnya lagi pakai BP. Tapi BP ini menurut gua buat ke level peluru, buat nembakin ke armor gear level 5 ke atas tuh agak kurang sih bro ya. Jadi gua biasanya kalau buat main di armory, gua biasanya BP buat bunuh militan, BS buat bunuh musuh gitu loh ya. Tapi biasanya BS nggak bawa banyak ya, BP tetap bisa dijadikan andalan lah ya. Dan tetap kalau kalian player nembak kaki, kalian main mode hemat dan pengen tetap sakit juga, pakai HP. Lihat tuh base damage-nya 76. Tapi kalau kalian tembakin armor, gua tekanin lagi nggak ada rasanya bro ya. Oke okay? Oke okay. Terus ada juga Aika ya kan, Aika AKM ya kan. Yang RPK tadi tuh bisa juga di AK74N ya mah bro, bukan RPK aja ya. Jadi gua nggak jelasin sambil di atasnya AK74N tapi berlaku juga gitu. Yang Aika ini dia AP level 5. Pokoknya kalian lihat levelnya aja lah mah bro, untuk kalian yang baru main ya, liatin levelnya aja sama base damage sih ya. Misalnya ini udah peluru level 4, level 5 itu udah pokoknya cocok banget buat nembak armor gear-gear yang bagus ya, sampai musuhnya modar ya. Tapi misalnya kalian mau nembak kaki ya, mau instant kill tapi nggak ada modal gitu, dan nembak kaki aja cari peluru level kecil yang base damage nya tinggi. Biasanya emang peluru level kecil yang base damage nya tinggi ya, soalnya itu kan buat nembakin player-player yang bugil lah ya istilahnya, yang nggak pakai gear mah bro. Dan pakai peluru T45 SM ini juga oke mah bro ya. Misalnya musuhnya nggak badak-badak banget buat main di farmland, pakai T45 SM ini menurut gue udah oke sih buat bantai-bantai gear player-player level 4. Kan rata-rata level 4 gear itu paling banyak dipakai lah ya, selain level 5 sama 6, soalnya kan yang tengah-tengah ya mah bro. Oke sekarang kita coba deh maaf ya, peragain dengan beberapa senjata aja di shooting range. Oke okay? Oke okay, maaf udah di dalam game. Ada juga senjata beberapa yang belum gue mention, kayak SPD ya kan. Nah pokoknya senjata-senjata yang marksman, senjata-senjata yang sniper ya, bentuknya kayak mirip sniper lah mah bro ya. Sniper rifle itu gua selalu pakai peluru yang level paling atas pak bro, karena
senjata-senjata sniper itu menurut gue nggak bakal ngabisin koin, karena kita tuh nggak sampai bredet gini ya nembaknya, kita nggak sampai bredet gini kan, kita cuma tek 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 gitu. Jadi kalian tuh jangan pelit sama peluru mah bro, pakai level yang paling tinggi aja kalau sniper ya, supaya bisa one shot one kill, atau misalnya kayak SVD kan dia nge-spam bisa cuma 2 atau 3 hit lah mah bro udah mati musuhnya yang gearnya badak-badak. Oke, sekarang gua mau peragain ke kalian ya yang baru main ya. Ini contohnya nih, oh ini pakai AP6 ya. Oke, gua coba AP6. Nah, ini kan gua pakai peluru level 4-nya mah bro. Level tertingginya senjata MP5, MPX ya, atau senjata Thompson, apa itu namanya, Suomi ya mah bro. Nah, itu kalian nembak badan pala itu oke, karena cepat matinya menurut gua. Tuh kan, nah cepat matinya. Nah gue udah siapin magazine yang pakai dum-dum atau peluru level 0 mah bro ya. Nih kita coba nih, untuk nge-kill player badak itu butuh berapa lama. Wow, bahkan satu magazine gue habisin pun gak ngebunuh dia mah bro ya, gak ngebunuh dia. Oke, nggak ngebunuh dia pakai dum-dum. Wah kan, ngeri banget kan. Nah jadi jangan sampai penggunaan peluru itu salah sama kalian mah bro ya. Jadi kalian harus tahu di mana peluru itu harus ditempatkan gitu ya. Peluru kaki ya harus di kaki gitu loh, jadi harus ditembak ke kaki nih dum-dum mah bro. Ditembak ke kaki cepat banget matinya nih. Nah cepat, cepet banget mah bro. Nggak usah ke kaki deh, misalnya dia nggak pakai armor atau helm, itu bakalan instan banget matinya. Soalnya ini base damage-nya tuh gede mah bro. Oke, kita lanjut. Misalnya kita pakai ini. Nah, A4, M4, MDR, ini pelurunya kan sama mah bro. Nah, ini gue praktekin di A4 mah bro ya. Oke. Nah, ini buat helm badak yang level 6, cepet banget kan matinya, ya kan? Cepet banget kan matinya mah bro. Emang secepet itu kalau misalnya kita pakai yang level 5. Cuman kalau kita pakai yang peluru level kecil, susah banget matinya, lama banget kan? Tuh lama banget kan matinya mah bro, nggak mati-mati. Itulah mah bro, membuktikan kalau di arena breakout ini penting sekali peluru ya. Jadi kalian harus memilih peluru dengan tepat mah bro, dengan bijak, jangan sampai salah. Tapi kalau kalian tepat tembaknya sesuai sama yang peluru kalian bisa gitu. Ini kan peluru HP nih, base damage-nya tuh tinggi mah bro ya. Dia tuh nembaknya ke kaki. Nah, bukan banget kan? Nah, gue tuh udah kayak pakai peluru level 5 mah bro, asli. Gue udah kayak berasa pakai peluru level 5 tapi dengan budget yang murah. Jadi kalau kalian emang budgetnya emang lagi kismin banget nih, maksudnya lagi low budget, ya udah pakai peluru-peluru level kecil aja. Lagi pula gue udah beberapa kali juga gue menangin match pakai peluru level kecil mah bro. Jadi itu hal yang bukan mustahil, tapi emang udah terbiasa aja gitu di dunia AB ini mah bro ya. Oke, usas juga nih mah bro, usas. Kalau kita tembakin ke palanya sama badan, nggak mati-mati mah bro ya, nggak mati-mati. Tapi kalau kalian incer ke bagian kaki, soalnya ini bener-bener shotgun ini menurut gue bagusnya sih dia pakai peluru kaki, karena damage paling gedenya dia di peluru kaki. Wah gila, wah gila, dua hit doang ya. Tuh men, ya kan, ini peluru yang gue bilang itu tadi barusan mah bro. Jadi sepertinya itu peluru mah bro ya, penting banget, asli penting sekali ya. RPK juga nih, ini pakai peluru BS ya, enak lah pasti. Kita makin ke armor ya kan, instant kill banget kan. Emang enak sih, tapi kan itu mahal bro.
tapi itu mahal sekali. Coba kita pakai magazine lain. Dulu HP. Apakah bisa seperti itu? Jelas. Tidak bisa. Kalian spray banyak-banyak gitu, nggak mati-mati musuhnya mah bro ya. Jadi memang di arena breakout ini, ya, gue bilangin ke kalian, ya beda lah sama game lain mah bro. Ya, soalnya ini peluru penting, ya. Senjata kalian bisa jadi sampah kalau peluru kalian tidak kalian gunakan dengan tepat gitu loh. Jadi sebagus senjata apapun kalian, pelurunya juga harus bagus. Itulah. Oke, tapi kalau tembak ke kaki lagi nih mah bro. Wah, cepat banget mati ya mah bro. Instan parah kan? Nembak kaki instan parah kan? Tapi kan misalnya kalau kalian terus-terusan nembak kaki, musuhnya pro player, punya helm bagus, dia ngelin-ngelin gini, kalian nggak dikasih kaki, ya kan? Nah, lagi ngelin-ngelin gini nggak dikasih kaki, kesusahan kan? Ya kan? Pasti kesusahan. Ada plus minusnya lah mah bro semua itu ya. Jadi semoga kalian, gua harap udah mengerti mah bro tentang pembelajaran peluru ini mah bro ya. Semoga kedepannya kalian bisa lancar main arena breakoutnya mah bro, dan bisa jadi pro player ya. Makasih banget ya udah nonton. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. And yep, see you mah bro. Dan jangan lupa juga untuk top up di odzstore.com, atau kalian lagi cari akun game Sultan, langsung aja ke Instagram @kitajebel.titik. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.